pesta burger. Kerennya, Elsa belum pernah lihat makanan sebanyak ini di hidupnya. Gadis kaya? Apa? Berlian? Astaga! Ayahmu kerja apa sih? Dan itu langka banget dan bisa dimakan. Luar biasa! Punya Elsa juga enak. Asiknya. Nikmatilah, Tracy. Bling-bling! Gigimu berubah jadi berlian. Wow! Elsa, cobalah permennya. Burger dan permen. Aku nggak tahu rasanya. Tapi nggak ada salahnya untuk dicoba. Ayo kita mulai. Mungkin gigimu akan berubah jadi pelangi. Terlihat luar biasa. Selanjutnya, hiaslah kentang gorengnya. Jangan sampai ketinggalan. Elsa? Tracy mulai gigit kentangnya. Wow, kamu baik banget, Elsa. Hari terbaik yang pernah ada. Waktunya burger. Nikmatilah burgernya. Om, nyom, nyom. Jangan lupa minum ya. Selanjutnya, tinggal tidur siang. Kuenya mau dihias. Tentu saja. Aku penasaran Tracy si gadis kaya dapat apa ya? Baiklah, ada selang. Dan lihatlah itu. Tracy dapat sepiring buah cantik. Ini nggak adil. Ngomong-ngomong, lihatlah toppingnya. Yang pertama, selai coklat. Oh, Nona, kelihatannya enak. Yay! Elsa, kamu harus lihat itu. Luar biasa kan? Dan Tracy belum selesai. Ini enak banget. Mungkin karena dia kaya, dia dapat banyak hiasan? Hiasanmu kurang bagus, Tracy. Kamu pasti bisa, Elsa. Dan bisa apa dengan tumpukan selang plastik ini? Saja. Tuangkan madunya. Itu terlihat enak. Buah segar dilapis madu yang manis. Wow. Aku juga mau. Lebih hati-hati, Tracy. Kena deh. Kerry, kentang gorengmu besar banget. Kelly nggak dapat apa-apa selain kentang mentah. Sial. Kerry mulai makan dan Kelly cuma bisa nonton. Ada hal lain juga. Lihatlah, kamu nggak akan bosan makan kentang ini kalau ada banyak pilihan saus di depannya. Celupkan ke semua sausnya. Luar biasa. Kelly yang malang, aku nggak tega. Kerry sudah kenyang dan dia ingin foto selfie. Kamu terlihat cantik, Nona. Lala. Ada ide. Ke kolong meja. Dia ikat tali sepatu Kerry. Klasik. Tapi masih seru sampai sekarang. Ambillah itu. Wah, Kelly. Selagi Kerry sibuk dengan tali sepatunya, ayo kita makan yang banyak. Hah? Kentangnya habis. Kerry sudah bangun. Dadah, kentang. Pong. Hah? Kue cantik terbuat dari emas versus tumpukan sayuran? Oh, nggak adil. Harga sepotong kue Layla bisa bikin kamu miskin. Serius deh. Dan ada pelangi di dalamnya. Dilapisi dengan coklat. Aku ngiler. Sekarang kembali ke Mary dan kue sayurannya. Menjijikan. Mungkin lebih enak pakai coklat?
Oke, ayo kita celupkan makanan yang buruk ini ke dalam coklat. Luar biasa. Mary, tumpahkan coklatnya. Tambahkan lagi. Aku nggak mau lihat sayuran lagi, Nona. Itu terlihat bagus. Itu luar biasa bagus. Layla juga mau. Dia ingin tukeran. Tanpa dia tahu apa yang dibalik coklat itu. Setidaknya Mary senang. Astaga, Layla mulai makan. Satu gigitan besar untuk brokoli. Oh tidak, tidak. Kamu tertipu, Layla. Mary, kerja bagus, Nona. Emas batangan. Benar-benar emas batangan. Mary punya coklat batangan. Ayo kita celupkan. Enaknya. Dan banyak banget permennya. Layla, gimana punyamu? Aduh. Emas mana bisa dimakan? Layla putuskan untuk tukarkan emasnya. Emas untuk coklat. Tentu saja, Mary akan berubah jadi gadis kaya. Tukarkan. Oke, baiklah. Ayo kita makan. Gigitlah coklatnya. Semua jenis permen ada di dalamnya. Phew, luar biasa. Semuanya senang. Kecuali Mary baru sadar kalau emas batangan gak bisa dimakan. Maaf ya. Emas batangan. Ini bisa ditukarkan dengan semua yang kamu mau. Oke, kita dapat apa ya? Air mancur emas. Astaga naga. Kamu pasti baru tahu rasanya. Kelihatannya kamu nyesal, Layla. Ya, aku pun sama. Ayo kita celupkan, Mary. Tunggu apa lagi? Baru kali ini Mary punya makanan sebanyak itu. Maaf, Layla. Kamu salah besar. Dan tidak. Tidak boleh ditukar lagi. Sialan. Buka tutupnya. Wow. Halo. Ada kue gula. Bisakah kalian ukir polanya? Palu berlian. Itu baru. Dia emang mempersiapkannya. Ayo ukir. Ini sih gampang banget. Wah, bagus. Sekarang, ayo kita pasang. Wow, Mel, itu mengagumkan. Suka banget deh. Ini hadiahmu, Nona. Keren banget sih ini. Oke, Jess. Tanpa palu mewah, tapi hey, kita punya ini. Sepatu kotor. Oh, ya ampun. Hadiahmu. Gimana kalau kita tambal aja? Hah? Uff, hampir aja. Jess pamer ke Mel. Oke. Bersiaplah, Nona penipu. Ventilator super. Tidak. Hai, sobat. Oh, tidak. Sial banget. Hah. Kamu baik-baik aja, Jess? Yes. Bukalah. Kentang mentah untuk Julie dan Pringles coklat emas untuk gadis kaya. Ini gak adil. Lihatlah punya Carrie. Nona Carrie seneng banget hari ini. Tuangkan semua keripikmu. Sekarang, ayo kita bikin krim yang enak dari emas. Kalian denger kan? Tunjukkan kebolehanmu, Care.
Astaga naga, itu indah banget. Dan berkilau. Aku ngiler banget melihatnya. Julie, si gadis miskin cuma bisa nonton sekarang. Seenggaknya, Carrie senang. Oke, Jules, waktunya beraksi. Potong. Potongan sempurna untuk kentang goreng. Dan sekarang, tambahkan saus coklat dan cok. Oh, Nona, ini mahakarya. Kerja bagus, Jules. Kamu jenius. Ker, keripikmu kalah jauh. Kocok. Ada apa nih? Emas di mana-mana. Buset, itu gokil. Boleh juga garis kaya. Makasih banyak udah nonton. Inilah yang kalian tunggu-tunggu, bloopers. Kalian semua suka pertunjukannya? Video baru keluar setiap saat. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Baiklah, sampai jumpa.